Saya punya sebuah lagu. Lagu ini merupakan lagu cinta yang punya meaning tersendiri buat saya. Karena diambil dari kisah nyata dua orang anak manusia yang hidupnya bisa kita bilang tidak terlalu biasa. Beliau saling mencintai satu sama lain sampai akhirnya sang istri harus pergi terlebih dahulu. Dan baru-baru ini juga sang suami menyusul istrinya bertemu di kandang. Kira-kira tahu lagu apa yang ingin saya nyanyikan? Apa? Kisah tentang Habibie dan Aida. Dan dimanapun saya menyanyikan lagu ini, saya selalu bilang, setiap habis dengerin lagu Cinta Sejati ini, buat yang udah punya pasangan, semoga semakin cinta sama pasangannya. Dan buat yang belum punya pasangan, apakah di sini masih banyak yang single? Oh, gak ada. Hebat. Yang belum punya pasangan, jangan khawatir, pasti nanti akan ketemu kok sama cinta sejatinya. Cuma saya memang tidak pernah menyangka kalau ternyata lagu ini punya personal meaning sekarang ini buat saya. Saya tidak pernah menyangka dalam waktu yang secepat ini saya harus kehilangan cinta sejati saya. Tapi saya harap setiap kali saya menyanyikan lagu ini atau ada orang mendengarkan lagu ini, kita semakin menghargai yang namanya waktu. Waktu dengan orang tersayang, dengan keluarga, untuk dinikmati, untuk saling mencintai. Setuju? Okay, feel free to sing together with me. Kalau mau bantuin aku nyanyi boleh. Ini dia, Cinta Sejati. Oh.
Yeah.